yang digadang-gadang 10 kali bisa lebih mencerahkan kulit wajah kita. Cepet banget meresap, kemudian dia juga nggak lengket sama sekali guys, asli. Halo everything, kembali lagi bersama Jojo di sini. So, apa kabarnya kalian semuanya? Well, kita hadir lagi nih guys di minggu ini, dan mohon maaf dulu ya sebelumnya, minggu kemarin kita hadir dan kita hadir kembali nih buat kalian semuanya di minggu ini. Okay, guys. So, di minggu ini mau ngapain? Penasaran kan? Makanya tanpa panjang lebar dan berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk masuk dalam playlist review. Check it out. Okay, guys, seperti di judul dan thumbnail nih guys, kali ini di video kali ini gue mau kasih rekomendasi, gue mau storyin suatu produk yang digadang-gadang 10 kali bisa lebih mencerahkan kulit wajah kita. Kempen gak sih punya produk atau pakai produk seperti itu? Tapi sebelum kita lanjut nih untuk videonya, kalian udah nonton dulu belum video gue yang ini guys? Kalau kalian belum nonton, nonton ya nanti videonya setelah nonton video yang ini ya guys. Nah, di video yang tadi itu gue kasih rekomendasi, gue storyin suatu produk dari Elvicto, yaitu adalah serumnya. Nah, di video kali ini gue rekomendasi bagi kalian untuk tahap selanjutnya, itu adalah moisturizer. Jadi setelah kita menggunakan serum, baru kita melanjutkan dengan menggunakan moisturizernya. Nah, moisturizernya dari Elvicto satu ini digadang-gadang 10 kali bisa lebih mencerahkan kulit wajah kita. Wah, mantep banget ya guys. So, tanpa panjang lebar dan lama-lama, gue langsung tunjuk aja produknya ke kalian ya. Ini dia guys, untuk produknya ada di gue, ini adalah gue baca buat kalian, namanya Elvicto Bright Up Moisturizer. Gue tunjukin packagingnya ke kalian semuanya ya. Nih, ini dia guys ya, ini packaging luarnya ya, didegradasi, didominasi dengan warna hitam, laki manly banget ya guys. Oke, dan ini untuk ukurannya adalah 15 gram. Dia juga sudah terdaftar di BPOM dan juga bersertifikat halal MUI, jadi kita aman gunakan setiap hari pastinya guys. Oke, untuk packaging luarnya gimana menurut kalian? Laki manly banget gak sih? Dan sekarang kita langsung buka untuk lihat packaging dalamnya seperti apa. Gua tunjukin ke kalian ya. Oke, gua tunjukin dan buka buat kalian ya. Ini dia. Wah, ini packaging ini packaging dalamnya guys ya. Gua tunjukin. Nah, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit gak sih guys ya? Ini packaging dalamnya, laki manly banget juga ya, didominasi dengan warna hitam tulisan Elvicto-nya. Oke, ini menurut gue sih travel package banget ya guys, kecil tapi manfaatnya, benefitnya banyak banget. Penasaran gak sih benefitnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari moisturizer satu ini? Kok dia bisa digadang-gadang 10 kali ini bisa mencerahkan kulit wajah kita guys? Wah, penasaran gak? Jujur, gue penasaran. Kalian penasaran? Yuk, makanya kita langsung aja mengenal lebih dekat untuk moisturizer-nya dari Elvicto satu ini. Makanya, pantengin terus. Jangan di-skip ya. Next, selanjutnya nih, kita akan mengenal lebih dekat, guys, dari produknya Elvicto untuk moisturizer-nya satu ini, guys. Kok dia bisa digadang-gadangkan 10 kali pencerah terbaik untuk kulit wajah kita? Emang apa aja sih kandungan atau ingredients-nya? Plus benefit apa sih yang kita bisa dapatkan? Yuk, gue baca aja buat kalian semuanya ya. Untuk kandungannya nih, guys, gue kasih tahu buat kalian ya. Dia terdapat 10 kandungan pencerah terbaik, guys. Yang dimana nih, salah satunya dia terdapat tranexamic acid, kemudian dia juga mengandung niacinamide, kemudian mengandung vitamin C, arbutin, dan juga glutathione, serta 5 kandungan lainnya yang benar-benar mencerahkan kulit wajah kita, yang terbaik untuk kulit wajah kita guys. Dan juga untuk skin concern-nya nih, dia untuk kulit kusam, kering, flek hitam, komedo, jerawat, bekas jerawat, kemudian pori-pori besar, dan juga beruntusan. Yang dimana benefit yang kita bisa dapatkan nih guys, yaitu untuk memutihkan dan mencerahkan wajah dalam 2 minggu guys. Wow, mantap banget gak sih guys? Serta juga menghilangkan flek hitam dan bekas jerawat sampai tuntas. Dan juga mencegah timbulnya jerawat yang ada di wajah kita. Mudah nutrisi dan menyehatkan, serta menjaga elastisitas kulit wajah kita. Dan juga guys, dia mengontrol minyak berlebih di wajah sehingga wajah tetap segar dan cerah sepanjang hari guys. Gimana, mantep banget gak sih guys untuk ingredients-nya plus juga benefit yang kita dapatkan dari moisturizer-nya Elvicto satu ini? Makanya gak heran ya, dia digadang-gadang 10 kali dapat mencerahkan kulit wajah kita guys.
Karena apa? Karena ya kandungannya tadi ada ceramic acidnya, ada niacinamide-nya, kemudian ada juga glutathione-nya. Wah, pokoknya kandungan-kandungan yang benar-benar efektif, ada vitamin C-nya juga yang bagus untuk mencerahkan kulit wajah kita, guys. Makanya nggak heran ya, dia selain untuk melembabkan, menghaluskan, dan dia juga bisa mencerahkan kulit wajah kita. Gimana buat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, guys. Selanjutnya nih guys, yang gua tunggu-tunggu, gua apply, gua mau cobain ke wajah gua gimana sih rasanya ya. Gua buka aja ya. Oke, ini pertama gua benar-benar luar biasa speechless banget ya untuk packagingnya, dia travel package banget ya guys. Bisa kita bawa kemanapun ya. Dan ini lihat nih, ditutupin lagi ya. Jadi dia tetap higienis untuk moisturizer-nya. Oke, sekarang gua buka. Wah, ini ya guys, gua tunjukin untuk warna teksturnya seperti apa nih. Gua kasih lihat buat kalian. Kelihatan nggak? Ini warnanya putih ya guys, ya. Untuk warnanya berwarna putih seperti ini ya. Oke, sekarang gua aplikasi aja langsung ke wajah gua lihat ke sebelah sini dulu ya guys. Oke, gua apply sebelah sini dulu ya guys, ke arah sebelah sini. Gua kemudian apply juga di sini, ya. Oke, ya. Seperti ini ya. Udah gitu sekarang gua mau coba ratakan ke seluruh area wajah gua ya guys. Ini gua ratakan. Gua lihat dulu ya ke sebelah sini ya guys. Oke, gua ratakan seperti ini dengan gerakan naik ke atas ya guys. Kemudian di bagian kening juga gua ratakan. Oke guys, ini gua udah ratakan ke seluruh area wajah gua. Yang gua rasain yang pertama nih guys, untuk wanginya itu benar-benar fresh banget. Wanginya itu nggak terlalu menyengat, soft, tapi enak banget gitu loh, bikin nyaman sih menurut gue ya. Ada wangi, aroma wanginya, nanti kalau kalian nggak percaya kalian cobain sendiri aja ya. Dan juga yang kedua yang gue rasain nih, gue suka banget skincare yang cepet banget meresap. Nah, termasuk untuk moisturizer satu ini dari Elvicto ini juga dia cepet banget namanya meresap. Lihat nih, ya kan, cepet banget meresap, kemudian dia juga nggak lengket sama sekali guys, asli. Beneran ini gak lengket dan dia juga halus, lembab ya, dan dia juga menyamarkan noda hitam. Noda hitam di sini itu tersamarkan dan bikin langsung menurut gue ya, yang gue rasa itu pertama kali pemakaian itu bikin auto cerah kulit wajah gue guys. Wah, pokoknya bikin fresh banget, love it banget, bikin seger untuk moisturizer satu ini. So kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cobain sendiri guys untuk moisturizernya Elvicto satu ini. Menurut gue rugi banget deh kalau kalian nggak cobain, nggak pakai produk Elvicto satu ini. Nah, bagi kalian yang bertanya-tanya untuk penggunaannya sehari berapa kali sih guys untuk moisturizernya Elvicto 1 ini. Nah, untuk penggunaannya kita bisa menggunakan sehari 2 kali untuk hasilnya lebih baik, untuk lebih maksimal lagi, yaitu saat pagi hari sebelum kita beraktivitas dan juga saat malam hari sebelum kita tidur ataupun beristirahat ya. Jadi penggunaan untuk moisturizer ini, pertama nih kita menggunakan facial wash-nya, kemudian kita bisa menggunakan toner, kemudian serum, dan kita lanjutkan yang menggunakan moisturizer 1 ini guys. Jadi sehari bisa kita gunakan 2 kali hasilnya maksimal saat pagi dan juga malam hari guys ya. Bagi kalian yang bertanya-tanya nih untuk ordernya kemana, untuk harganya berapa, kalian gak usah khawatir. Untuk ordernya kalian langsung aja cek di kolom description box di bawah, karena gue nanti sertakan link ordernya ada di kolom description box di bawah. Kalian langsung klik aja meluncur ke situ guys, kemudian kalian pilih-pilih langsung order aja, di situ juga tertera harganya guys. Kemudian gue untuk produk satu ini dari Elvicto ini benar-benar recommended banget, benar-benar kalian wajib cobain deh. Hasil saat pertama kali pemakaian juga nih bener-bener nyata banget. Gua rasain sendiri, kalau kalian gak percaya makanya kalian cobain sendiri guys ya. Sekali lagi untuk link ordernya ada di kolom description box di bawah ya guys. Oke guys, so sekian dulu tuh video review kita di minggu ini ya guys. Dan semoga video kali ini menjadi rekomendasi bagi kalian semuanya nih lagi bingung cari moisturizer apa sih yang kira-kira bagus. Nah, gua kasih rekomendasinya dari Elvicto untuk moisturizernya satu ini ya guys, karena dia 10 kali lebih cepat mencerahkan kulit wajah kita. Wow, mantep banget gak sih guys. Oke, dan seperti biasa kalau kalian suka video gua kali ini, jangan lupa untuk di like-nya dan jangan lupa untuk di share dan juga subscribe untuk tombol notifikasi untuk tetap update terbaru video lainnya dari channel Jojo Store ini ya guys. Oke, dan juga terima kasih banyak bagi kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan juga udah subscribe channel dari Jojo sendiri. Gue ucapkan terima kasih banyak ya guys. Dan bagi yang belum, yuk jangan lupa subscribe-nya ya guys. Kenapa? Karena gratis guys, biar kita tambah semangat. Oke guys, so sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.